Kembali lagi di vlog Tony Namja, guys. Hari ini saya akan memperlihatkan pekerjaan saya di Korea, guys. Inilah pekerjaan, tapi tempat kerja saya tempat muli. Inilah, guys. Sudah diganti, guys. Inilah pakaian saya, guys. Pakaian kotor-kotoran. Jadi inilah suasana pabrik. Ayo, pekerjaan saya hari ini, guys. Kerjaan saya nanti, guys, bongkar-bongkar mobil kayak gini. Dong, saram samo siro opseyo? Prima kawi hana juseyo? Opseyo, hongdo ki. Hah? Ki opseyo? Ya, hongdo ki opseyo. Ini adalah Yongnim-nya, guys. Yongnim. Membantu saya dalam pekerjaan. Jika mau ya, Yong? Gojang ya, Yong? 얼굴 봐요, 조금요. 형. 내가 왜 인도네시아를 준다는데? 아니, 조금 주세요. 싫어, 안 봐. 조금 주세요. 싫어. 형. 조금. 조금 주세요. 사람 봐요. 아이고. 얼굴 어디요? 형님. 얼굴 봐요. 아, 싫어. 조금만. 이래. 조금 지금 아직 이래. 이래. 이 형님. 아이고. 네, 오랑 코리안이, guys. 오랑냐, 바익. 어디, 형? 고장 나요? 아, 이거 의자 천지할라. 어, 의자 천지요? 어. 형, 알 수 있어? 아, 이제 만들어, 이제. 다 해, 너도. 이 sebelum masuk kerja, biasanya masuk kerja jam 8.30. Ini tempat, mesinnya, guys. Mesin press. Ini mobilnya yang sudah dihancurkan nih. Nih. 그럼 무전이 오늘 나왔어요? 안 나와요? Dia memperbaiki apa? Kursinya. Kursinya rusak. Ah, 진짜 형 진짜 잘해요. 다 잘해요. 어느 나라 사람이네? 야, 폴리스다. 빨리 이거. 그럼 saya nih, guys. Ini dari step by stepnya, ini bagian terakhirnya nih, terakhir bongkar mesin. Bongkar mesin. Step by step kerjanya nih, guys. Di sini bagian penurunan apa? Olinya dulu. Bagian penurunan oli sama bannya. Ini bannya belum dibuka nih, guys. Nih, mobil-mobil yang saya bongkar nanti nih. Ini bannya belum dibongkar nih. Jadi step pertamanya di sini. Step pertamanya di sini. Terus yang kedua di sana. Yang terakhir pengambilan mesinnya. Dan di sini tempatnya ini, guys. Mobil-mobil yang akan dieksekusi hari Senin besok nih. Mobilnya bagus-bagus. Sayang sekali dihancurkan ya. Ini mobilnya ada Redstone, ada SM. Coba lihat ini. Ini banyak kan di sini, guys. Ini Redstone. Apa mobilnya ini? Coba kita lihat dulu. Ini Rodius. Di sinilah tempat sehari-hari saya bekerja. Ini ada juga pemisahnya. Ini tempat bannya, guys. Tempat ban, tempat minyaknya ini. Tempat minyak, ban. Jadi prosesnya gini. Ini tempat pelepasnya bannya ini. Ini udah jadi bannya. Besi-besi yang di dalam ini platnya nih, plat mobil. Jadi ini dijual per kilo nih, guys. Jadi inilah tempat saya berkuli, nyari sesuap nasi di sini, guys. Karena Korea ini nggak segampang di pikiran teman-teman gitu.
Ini dia, ini perampok nih guys. Perampok bayaran. Annyeonghaseyo cingguya. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Eh, onne nara saramyeo? Miguk saram. Hah? Miguk saram. Miguk saram? Ne. Ya, gojimal haji mara. Onne nara saramyeo? Gojimal aniyo, gakja saram. Vae kopi eopseo bokhana? Eopseo. Na hana juseyo. Na hana juseyo. Ah, dia kopi nih guys. Sebelum kita kerja nguli, kita ngopi dulu. Bareng sama orang Nepal nih guys. Ha. Nih orang Nepal nih guys. Ya ire moe yo. Ire mon Bokhan. Namanya Bokhan, Boktan, Boktang Sing. Migu? Migu saram yo. Migu saram. Ire mon Jakur Sing 이고. 일하는 일하는 거는 여기 페트장에서 일해. 아, 그래요? 아. 어허. 어허. Jadi kita ngopi dulu guys nih. Ngopi dulu sebelum nguli. Nih, kopinya Maxim. Mocha. Maxim Mocha. Nih, tawaju. Kumawo. Mariang lah, kumawo. Tempat istirahat, tempat kopi, tempat tidur juga bisa di sini. Kopinya guys. Sebelum nguli. Ayo Bung, kita nguli Bung. Ayo siap-siap kita nguli, waktunya udah masuk kerja. Sebelum bekerja, kita baca dulu bismillahirrahmanirrahim supaya kerja kita dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala guys. Karena sesuatu pekerjaan tuh harus apa ya? Ingat nama Allah dulu, bay. Di inilah nanti dibongkarnya sama teman saya ini. Jadi inilah guys bentuk mobilnya yang akan dieksekusi hari ini. Tuh berantakan semuanya nih. Bagian depannya udah habis. Maksudnya udah dikeluarkan. Jadi tinggal membersihkan bagian depan-depannya aja nih. Dan bagian semuanya dibersihkan supaya dapat dikerjakan. Nih, bagian yang nanti dieksekusi. Ini guys, jadinya guys. Udah dibongkar-bongkar semuanya kayak gini jadinya. Dari depan sampai ke dalam guys. Bersih guys, bersih sangat. Semuanya bersih. Sampai ke belakang. Dan sampahnya gimana nih, banyaknya nih. Semuanya dikerjakan cuma 50 menit atau kalau lebih lama 1 jam. Semangat Bung, semangat. Semangat guys. Ini bagian depannya guys, udah dibersihkan. Ini mobil apa nih, Bo? Bagian dalamnya guys. Yang akan dieksekusi. Korea keras.
Korea nggak seindah foto profil, guys. Korea nggak seindah foto profil. Benar nggak? Jadi semuanya dibersihkan, semuanya total bersih. Ngapain? Ini teman Nepal, satu lagi. Ini orang Nepal, guys, orang Nepal. Ya, saya cinggu. Ya, kenapa sih? Bukan ah? Jika, uli cinggu cari oh, bukan. Bagaimana sih, bukan ah? Ini juga guys, tempatnya guys. Semuanya dibongkar, gasportnya semuanya dibongkar semuanya nih. Jadi bersih. Tempat ngepresnya guys, pres mobil. Jadi yang sudah dikerjakan di pres di sini guys. Ini yang udah di pres. Oke, sharing saya guys, bekerja di Korea Selatan. Intinya kerjaan berat itu kalau kita ikhlas jadi ringan guys. Dan untuk teman-teman yang belum berangkat ke Korea, tetap semangat, banyak doa, insya Allah mudah-mudahan berangkat secepatnya guys. Tetap semangat. Dan sampai di sini harus gimana ya, harus siapkan fisik, mental, itu yang perlu guys bekerja di Korea. Dan saya akhiri vlog saya kali ini. Jangan lupa like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.